Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam musik, dan semangat berkarya buat kawan-kawan semuanya. Kembali lagi bersama WDF Musik. Di sesi kali ini kita akan kembali berbagi style gratis buat kawan-kawan semuanya. Dan untuk sesi sekarang kita sedikit beralih. Kalau dari kemarin saya berbagi style untuk keyboard Korg, khususnya PA50 dan seperangkatnya atau dan teman-teman sebayanya. Untuk kali ini, memenuhi beberapa permintaan dari subscriber, yaitu saya akan berbagi style keyboard Yamaha. Tapi untuk versi pertama ini saya berikan yang sampling, karena kebetulan dari kemarin banyak yang DM ke IG saya, itu banyak yang minta, ayo bang coba berbagi yang sampling gitu, teman-teman keyboardis Yamaha banyak yang kepengin nih gitu, Yamaha sampling, jangan cuma Korg yang dibagikan gitu. Nah kebetulan hari ini saya akan berbagi style sampling untuk Yamaha updatean terbaru 2021, lagunya itu lagu-lagu terbaru 2021. Caranya seperti biasa, kalian simak video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip, karena di dalam video ini saya bagikan password untuk apa, yaitu file style yang saya bagikan itu dalam bentuk WinRAR, itu ada passwordnya. Password itu saya bagikan di video ini dalam bentuk suara. Jadi kalian simak video ini benar-benar dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip, karena kalau sampai di skip-skip bisa jadi nanti password yang kalian dapatkan itu tidak lengkap atau tertukar urutannya, nanti akan beresiko fatal. Jadi style yang kalian download tidak akan bisa dibuka. Lalu untuk link downloadnya itu sendiri ada di deskripsi. Nah, jadi kalian simak benar-benar video ini dari awal sampai akhir. Setelah itu kalian lihat di deskripsi ada link downloadnya juga di situ. Nah, untuk sebelum mendownload, pastikan kalian tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya sebagai notifikasi biar kalian tidak tertinggal informasi berikutnya. Lalu kalian juga tinggalkan jejak like, komen. Syukur-syukur, sangat berterima kasih jika kalian juga mau membagikan postingan ini ke rekan-rekan kalian biar kita sama-sama berbagi. Sebagai tanda buat admin, biar admin tahu mana yang akan diberikan akses untuk mendownloadnya. Jadi sebelum kalian download, kalian subscribe, like, dan komen biar admin itu bisa memverifikasi download. Jadi kalian bisa dikasih akses untuk mendownloadnya. Dan jika nanti saat terdownload banyak yang mungkin file kosong atau file tidak ada, nah itu terkadang karena kalian itu tidak teliti, jadi asal download saja atau mungkin passwordnya tidak lengkap. Jadi saya pastikan sekali lagi harus benar-benar, satu, kalian simak video dengan baik, passwordnya ditulis jangan sampai salah, terus kalian juga sudah subscribe, like, dan komen, baru kalian download agar file yang kalian dapatkan itu sempurna. Dan pastikan juga keadaan internetnya itu dalam keadaan stabil. Langsung saja, untuk password huruf pertama yaitu huruf Y. Password huruf pertama itu huruf Y. Y, Y. Nah, kalian catat password yang saya bagikan itu
dan pastikan tidak tertukar urutannya. Password huruf kedua adalah huruf M. M. Ya, password huruf kedua adalah M. Style ini kebetulan saya dapatkan dari sahabat saya. Saya dikirimin dari teman. Saya bertanya kepada beliau, bagaimana kalau style ini saya bagikan ke rekan-rekan di YouTube? Dan kebetulan teman saya mengizinkan, silahkan nggak apa-apa untuk berbagi. Jadi kita sama-sama enak gitu, membantu juga buat teman-teman musisi yang kebetulan terkendala style yang susah. Password huruf berikutnya adalah huruf H. Huruf H. Ya, sekali lagi, password huruf ketiga adalah huruf H. Nah, jadi mohon maaf kepada rekan-rekan yang mungkin merasa tidak senang dengan adanya saya berbagi style seperti ini. Mungkin teman-teman yang suka jual beli atau apa, saya tidak ada niatan untuk saing-saingan atau menghancurkan bisnis teman-teman atau apa. Saya di sini hanya berniat berbagi saja, tidak ada maksud lain, tidak ada untuk saing-saingan atau menghancurkan bisnis rekan-rekan. Mungkin kalau yang pinginnya dapat langsung full style yang tinggal pakai secara lengkap komplit, ya bisa saja beli, karena saya tidak akan membagikan yang seperti itu. Saya bagikan step by step biar teman-teman yang jual-jual juga tidak merasa dirugikan. Ya, untuk password berikutnya adalah huruf S dan huruf M. Ya, jangan tertukar urutannya. Password huruf berikutnya adalah huruf S lalu huruf M. Sekali lagi, huruf S lalu huruf M. Kenapa saya berniat atau membagikan style secara gratis seperti ini? Sedangkan jujur saja saya juga menjualnya. Saya sendiri di Shopee itu menjual style. Saya berbagi juga biar balance saja. Saya menjual dapat duit, saya berbagi juga dapat pahala dan dapat subscriber juga. Karena saya menyadari juga dulu waktu awal saya itu menggunakan keyboard, itu kendala yang saya alami paling jelas itu adalah style. Zaman saya awal-awal belajar keyboard itu, style itu sangat susah dicari. Jangankan gratis ya, kita mau download aja itu link-linknya nggak ada yang berbagi waktu zaman itu. Di situ adanya harus beli, dan harganya juga sangat mahal waktu itu, sehingga saya ya terbatas untuk berkaryanya, hanya menggunakan style-style apa adanya. Karena kebetulan waktu itu saya beli keyboardnya juga second, isinya ya nggak banyak, saya nggak dapat flash disknya, nggak dapat apa, isinya cuma yang ada di user keyboardnya aja, itu sedikit banget, sehingga ya saya mengalami kesulitan untuk mencari style. Oke, untuk password berikutnya adalah huruf P lalu L. Ya, password berikutnya adalah huruf P lalu huruf L. Ya, saya ulangi sekali lagi, jangan sampai tertukar, pastikan ditulis. Password berikutnya adalah huruf P lalu huruf L. Ya, dari pengalaman masa lalu saya itu, saya susah mendapatkan style, semua harus beli, dan tidak jarang saya tertipu juga. Saya sudah beli, sudah bayar,
tapi ternyata yang saya dapatkan zonk. Pernah setel tidak dikirim, terus ternyata setelnya itu bukan seri buat keyboard saya. Banyaklah, saya ada 4 kali yang tertipu. Karena di zaman itu, dulu itu belum kayak sekarang online shop. Dulu kalau nggak salah baru ada OLX. Jadi mesti ketemuan atau apa. Akhirnya kalau ketemuan kan nggak mungkin jauh-jauh. Ya mau nggak mau saya transfer hanya melalui WA saja. Ya mencoba untuk percaya. Dari sekian banyak transaksi, yang 4 kali saya tertipu, yang berhasil cuma 2 kali. Nah, dari situ saya nggak mau teman-teman, terutama khususnya itu yang pemula, mau berkarya tapi terkendala oleh biaya untuk dapatkan style. Jadi saya berbagi ini. Jujur saja, saya dulu waktu pertama beli keyboard itu saya dengan uang yang sangat pas-pasan. Jadi saya hanya bisa mendapatkan keyboardnya saja. Lalu untuk mendapatkan stylenya itu harus kerja dulu, ngumpulin 1-2 bulan dapat duit baru beli style. Ternyata tertipu. Jadi ya kayak gitulah. Makanya saya pengin berbagi biar teman-teman pemula khususnya bisa tetap berkarya walaupun mohon maaf dengan keuangan yang minim. Oke, untuk password berikutnya angka 2. Password berikutnya adalah angka 2. Saya ulangi sekali lagi, password berikutnya adalah angka 2. Nah, jadi untuk teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk notifikasinya, tanda loncengnya ditekan biar kalian tidak tertinggal informasi, hiburan, tutorial ataupun style-style yang akan saya bagikan berikutnya. Semoga walaupun di dalam masa pandemi seperti ini, ya kita tetap bisa berkarya dengan baik. Ya, untuk password berikutnya adalah angka 1. Angka 1. Saya ulangi lagi, password berikutnya adalah angka 1. Ya, rekan-rekan bisa memanfaatkan dunia digital, zaman yang semakin canggih. Jadi kita berkarya sebagai musisi tidak hanya harus di panggung-panggung, karena masa sekarang sedang tidak memungkinkan kita untuk manggung. Jadi ya banyak seperti YouTube, mungkin di Facebook atau di yang lain sebagainya, bisa kita manfaatkan situs-situs seperti itu untuk berkarya. Atau mungkin yang memang suka bikin-bikin lagu, ya lebih baik seperti itu. Kita manfaatkan kecanggihan zaman untuk tetap berkarya walaupun kita sedang tidak bisa manggung. Dan pastikan semua password yang saya bagikan tadi itu kalian catat, jangan sampai ada yang terlewat dan jangan sampai ada yang tertukar urutannya. Dan pastikan saat kalian memasukkan password itu nanti menggunakan huruf kapital, huruf besar semua. Ya, saya ulangi lagi, jadi kalian gunakan huruf besar semua saat memasukkan passwordnya nanti. Kalau kalian menggunakan huruf kecil, saya yakin kemungkinannya hanya ada dua, satu WinRAR tidak bisa dibuka, yang kedua file jadi rusak. Baik, terima kasih sudah menonton, sudah mendownload dari channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kawan-kawan selalu sehat, selalu baik, dan dapat berkarya dengan semangat walaupun di masa-masa yang penuh dengan pandemi ini. Dari saya cukup sekian, salam satu hobi, salam musik, dan semangat berkarya buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.